Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu wa la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya tentang waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui, di bulan Ramadan besar kesempatan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat beberapa waktu mustajab yang jangan sampai terlewat oleh kita semuanya. Adapun waktu yang mustajab itu, yang pertama, waktu sahur dalam hadis riwayat Ahmad nomor 305. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2526. Yang ketiga, ketika hujan, hadis riwayat Abu Hurairah. Dan yang keempat, antara azan dan iqamah dalam hadis riwayat Ahmad nomor 155. Nah, itu tadi beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan banyak berdoa meminta kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Demikian ilmu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.